saat ini kita melintas di jalan desa Oleh Sari ini loh, mantap. Nampak di depan kiri kita itu adalah kantor Camat Glagah loh. Kantor Kecamatan Glagah sebelah kiri kita ini loh. Dan sebelah kanan kita ini adalah lapangan Glagah loh. Untuk lokasi desa Oleh Sari bisa kita lihat di aplikasi Google Maps HP kita semua loh. Lokasinya kurang lebih 7 km di sebelah barat kota Banyuwangi atau kurang lebih 7 km di sebelah barat dari perumahan Grand Kalipuro Residence dan perumahan Taman Kuring Asri yang mantap dengan tipe minimalis modern lor. Perumahan Grand Kalipuro Residence dan perumahan Taman Kuring Asri lor, mantap. Nah saat ini nampak ini adalah jalanan desa Oleh Sari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur lor, kode posnya 68432 lor. Desa Oleh Sari ini termasuk salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi lor. Desa Oleh Sari ini terkenal dengan salah satu kesenian tradisionalnya yaitu tari seblak, mantap lor. Nampak jalanan aspal di Desa Oleh Sari ini begitu mulus lor, mantap manis lor, mantap pokoknya Desa Oleh Sari. Desa yang terkenal dengan kesenian tradisional tari seblangnya lur, mantap. Tari seblang ini ada di Desa Oleh Sari ini lur. Tari seblang yang biasanya diadakan di setiap pasca hari raya Idul Fitri lur. Nah di depan kita itu nampak kantor Kecamatan Glagah lur, kantor Kecamatan Glagah itu sudah di kita. Dan di depan kita sebelah kanan ini adalah lapangan Glagah, mantap. Situasi Desa Oleh Sari saat ini begitu rindang asri, teduh, nyaman, manis, fresh udaranya lur. Ditambah dengan hujan habis turun seperti ini lur, makin seger, dingin-dingin, empuk pokoknya lur, mantap. Desa Oleh Sari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, provinsinya masih Jawa Timur lur. Kode pos Desa Oleh Sari 68432, mantap. Kita lanjutkan perjalanan ini lur. Hidup ini adalah perjuangan lur, maka kita harus mampu untuk menghadapinya di setiap tantangan di masa-masa mendatang lur. Amin. Yakinlah habis gelap terbitlah terang lur, dan yakinlah pula hari esok akan lebih baik dari hari kemarin. Agar tumbuh jiwa optimis di dalam diri kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Amin. Kita lanjutkan perjalanan hidup ini lur, nikmati hidup ini dengan apa adanya lur, agar kita mampu untuk selalu beradaptasi di setiap keadaan dan di setiap masalah lur. Kabupaten Banyuwangi saat ini lur. Dan saat ini kita melintas di jalanan Desa Oleh Sari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, mantap. Desa Oleh Sari ini termasuk salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Desa Oleh Sari ini banyak ditemui daerah-daerah wisata, tempat-tempat wisata, dan juga tempat-tempat wisata kuliner, dan juga ada sebuah tarian tradisional asli Banyuwangi yang sangat terkenal hingga penjuru dunia lur, yaitu tari seblang Oleh Sari yang akan selalu diadakan di setiap pasca hari raya Idul Fitri lur, mantap. Tari seblang lur, dan ini adalah bulan Ramadan. Berarti setelah ini kita menemui Idul Fitri, dan setelah Idul Fitri itu kita akan bisa menyaksikan tari seblang Oleh Sari lur, mantap. Sebelah kanan kita itu adalah tempat pemakaman umum Desa Oleh Sari, dan sebelah kiri kita itu adalah tempat wisata kuliner Oleh Sari lur, mantap. Setiap malam minggu rame di situ lur, tempat wisata kuliner Oleh Sari, jajanan pasar rakyat asli Banyuwangi lur, mantap lur. Kita lanjutkan perjalanan hidup ini lur, nikmati hidup ini dengan apa adanya pokoknya lur. Tumbuhkan selalu jiwa optimis di dalam diri kita agar bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang lur, mantap. Ada pom bensin juga SPBU di sebelah kanan kita ini lur. Kita lanjutkan perjalanan hidup ini lur, yakinlah hari esok akan lebih baik dari hari kemarin lur. Prevention is better than cure, katanya orang Inggris itu lur. Is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan lur. Jadi selama kita bisa untuk menikmati hidup ini, nikmatilah lur. Jadi hidup ini tidak sia-sia lur.
bisa menikmati hidup, insya Allah kondisi badan dan jiwa kita juga akan selalu refresh, refreshing itu perlu olah tubuh menjadi segar kembali lur, mantap. Jalanan di sore hari saat ini begitu rindang ini lur, lihat kanan kiri kita banyak pepohonan yang rindang, ditambah dengan habis turun hujan seperti ini, wow, udaranya hawanya sejuk lur, adem, manis, mantap lur, fresh. Desa Olehsari ini lur, Kecamatan Gagah, Kabupaten Banyuwangi, provinsinya Jawa Timur. Desa Olehsari 6432 lur, mantap. Desa Olehsari, desa wisata Kabupaten Banyuwangi lur. Desa Olehsari ini lokasinya tidak jauh dari kota Banyuwangi, kurang lebih 7 km di sebelah barat kota Banyuwangi lur, atau kurang lebih 7 km di sebelah barat dari perumahan Grand Kalipuro Residence dan perumahan Taman Puri Asri lur. Mantap. Olehsari saat ini kondisi jalanannya selepas habis hujan seperti ini masih lumayan sepi lur, karena jalanan ini adalah jalanan alternatif, jalanan lintasan untuk menuju ke kawasan Antasan atau menuju ke kawasan Ijen atau Ijen Ijen Krater. Desa Olehsari saat ini kita melintas ini mantap. Desa Olehsari yang terkenal akan tarian sebelang ya, lalu diadakan setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri lho. Tari sebelang adalah tari asli Desa Olehsari ini lho. Mantap Desa Olehsari ini lur. Kita nikmati perjalanan hidup ini lur. Yakinlah pokoknya lur, habis gelap tertiba terang lur. Mantap pokoknya lur. Nah di depan kita ini ada Tugu Ijen Geopark lur, mantap. Nah ini lur Tugu Ijen Geopark, dan Tugu Ijen Geopark ini adalah penanda perbatasan antara Desa Olehsari dengan Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gagah, Kabupaten Banyuwangi. Provinsinya masih juga Jawa Timur lur, kode-kodenya sama lur, 68432. Nah saat ini kita mas sudah melintas di jalanan Kelurahan Banjarsari lur, kecamatannya Gagah. Mantap. Kelurahan Banjarsari ini juga termasuk salah satu kelurahan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Mantap. Banyuwangi adalah Kabupaten Sunrise, objeknya Kabupaten paling ujung timur dari Pulau Jawa lur. Salam Banyuwangi, Cenggira Tangi lur.